terbaik tidak? Ya! Dan saya dari jurusan kehutanan minat SMA. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Satria Prayugo, asal saya dari Riau, minat saya BP jurusan SPKS. Halo weh, perkenalkan nama saya Ismail Karipuan, asal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Horas Tapanuli Tengah. Pas trekking kemarin, pas naik bus enak lah ya kan, dikawal, terasa ganteng lah di situ ya kan. Karena jujur aja saya belum pernah dikawal. Dikawal apalagi naik mobil polisi gitu kan. Naik bus rame-rame. Ada berapa bus lah kemarin itu dikawal. Ih ganteng lah pokoknya terasa di situ. Tapi pas udah nyampe di sini, oi. Memang katanya 15 kilo kan. Ah, cemennya itu kira ya kan. Awak sering lari-larinya jalan kaki itu. Tapi setelah ada di jalan nih, wih. Ekspektasi tak sesuai dengan realita. Senangnya itu saat ke Ungaran ini tuh banyak teman-teman saya yang bantuin saya bawa tas. Banyak sekali saya sampai heran. Ternyata teman-teman saya cowok ini pada hebat sekali ternyata. Bawain tas saya, semua dibawa saya jadi enggak bawa apa-apa ini kan. Terus habis itu sedihnya
kaki saya ini pegel sekali pokoknya. Disuruh jalan ini katanya 5 menit lagi sampai ujung, 5 menit lagi, ternyata 2 jam saya baru sampai. Makan udah dibagi kan, suruh lari sama dia ngambil nasi itu sama dia kan. Nanti dia jatuh nak marah, suruh push up sama dia. Nah, sudah awak ambil, awak bagilah ya kan, udah dibagi. Nah, duduklah kami baca doa. Siap baca doa, makan kami. Kata dia, 5 menit. Nah, awak hitung tak sampai 5 menit. 2 menit pun tidak. Habis makanan itu. Apalagi yang cewek, oper ke depan, oper. Masuk di perut. Kenyang. Sakit perut, baru di lapangan push up kata dia. Aduh mak, push up lah terus awak, nggak pernah berhenti. Yang gak sukanya itu pas udah mau mandi gitu, mandi digedur-gedur pintunya, apalagi pintunya kamar mandi kan dari seng, ribut kan, bekak juga telinga. Baru buka celana ini kan, digedor-gedor. Tertarik sama mentua saya Kak Rino. Tertarik kali saya sama Kak Rino. Kak Rino itu ganteng, baik, ramah. Saya pertama dia kok nggak pernah senyum dia itu kan, kayak jutek gitu. Tapi tadi saya di sana di kebun apa tuh, kebun jati situ kan, saya ngobrol lah sama dia kan, ngobrol gitu kan. Kak, saya mau jadi menwa gitu kan. Ya masuk aja, dia senyum, aduh ya Allah. Karena apa, Pak? Karena walaupun malam, ini tetap semangat ya. Ini untuk masa depan kalian. Kamu ingat-ingat ya. Selama kamu jadi mahasiswa Intiper, kamu akan selalu ingat ini.
Ardi Fadzilatif selaku co-fasilitator dalam kegiatan Okabun tahun 2022 mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru ISTIPER Yogyakarta karena telah mampu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Walaupun ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Okabun sampai akhir, tapi jangan patah semangat karena dalam kegiatan Okabun ini adalah awal dari proses perjalanan kalian. Harapannya untuk Okabun tahun depan, untuk adik-adik maba lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, dan lebih mempersiapkan diri lagi untuk bergabung bersama kami di Institut Pertanian ISTIPER Yogyakarta. Saya Mulyanur Firdaus selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa ISTIPER periode 2022-2023 mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru tahun angkatan 2022 di Institut Pertanian ISTIPER Yogyakarta. Harapannya semoga teman-teman dapat mengembangkan diri lebih baik ke depannya sebagai modal di masa depan nantinya. Saya Maulana Wajili, Wakil Presiden Mahasiswa ISTIPER Yogyakarta periode 2022-2023 mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berproses di kampus perjuangan ISTIPER Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan mengikuti masa orientasi kampus dan kenal kebun, kawan-kawan bisa belajar langkah awal kawan-kawan untuk mencapai apa yang kawan-kawan cita-citakan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Urif Pratama. Saya di sini sebagai ketua panitia Okabun 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kenapa diadakannya Okabun di kampus ISTIPER Yogyakarta. Tujuan dari Okabun ini yaitu bagaimana melatih para mahasiswa baru untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban yang ada serta memberikan edukasi pembelajaran dasar dari ilmu pertanian, ilmu teknologi pertanian, dan ilmu kehutanan. Dalam hal ini kami tidak ada melakukan tindakan seperti orientasi pada kampus lain, memberikan edukasi layaknya di perkuliahan yang ada di kampus, tapi kami lakukan di dalam kebun yang ada di set ISTIPER. Terima kasih. Kami segenap panitia Okabun 2022 mengucapkan selamat datang mahasiswa baru ISTIPER Yogyakarta.